lihat sehingga berbengkak ataupun ya tawarram bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dek kerana solat baginda yang terlalu lama. Maka hadis ini memberi isyarat kepada kita tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa jawapan Nabi kepada Aisyah itu memberi tamparan hebat kepada kita. Nabi menjawab, "Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura?" Apakah salah untuk aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat bagaimana jawapan Nabi sekadar untuk membuktikan kesyukuran baginda atau ingin membuktikan baginda itu selaku seorang hamba yang bersyukur, bengkak kaki Nabi. Kita bengkak juga kaki, tapi bengkak jalan bazar Ramadan. Bengkak juga kaki, bengkak pusing tawaf dalam jekel tak jumpa-jumpa baju nak dibeli. Bengkak, tapi berbeza bengkaknya. Dan sebab itu penting tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk kita bagaimana ingin melabelkan atau memasukkan diri kita ini tergolong di kalangan hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Yang kalau kita faham hari ini, erti syukur memadai dengan mengucapkan alhamdulillah. Apatah lagi kalau lepas perkena nasi Arab tiga pinggan, tersandar kita, alhamdulillah. Kalau setengah pinggan, tak ada alhamdulillah, saya tak kenyang lagi. Tak cukup, tak sampai dia punya point nak kena ucap alhamdulillah tu. Bukan itu ungkapan, sekadar ungkapan alhamdulillah telah membuktikan kita hamba Allah yang bersyukur. Betul, salah satu tanda bersyukur dengan mengungkapkan alhamdulillah. Tetapi tidaklah hanya berpada dengan mengungkapkan alhamdulillah. Nah, kita terus jadi hamba Allah yang bersyukur seiring dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran ataupun Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan kita jauh, tuan-tuan. Sangat getir perjalanan hidup di atas muka bumi ini sehingga dalam hadis yang lain atau asal sahabat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa qalilum min ibadiyasyakur, sangat sedikit di kalangan hamba aku ini yang bersyukur, kata Allah Ta'ala. Ayat ini didengari oleh sahabat, dan riwayat menyebutkan baginda yang mendengar itu adalah Sayyidina Umar. Lalu sahabat lain mendengar Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, jadikan aku ini di kalangan hamba-Mu yang sedikit. Allahumma ja'alni min qalil. Sahabat bertanya, ya Umar, ya Amirul Mu'minin, untuk apa kau berdoa, ya Allah, jadikan aku di kalangan yang sedikit? Lalu Sayyidina Umar menjawab, kerana aku mendengar ayat Allah tadi yang berbunyi wa qalil, wa qalil, sangat sedikit hamba aku yang bersyukur, aku ingin menjadi yang sedikit itu, kata Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Aku nak termasuk di kalangan yang sedikit itu. Sebab itu aku berdoa, ya Allah, jadikan aku di kalangan yang sedikit. Sebab itu dalam surah Al-Waqi'ah, kalau tuan-tuan baca, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ni, manusia ini di akhir zaman ini tak ramai tuan-tuan menjadi orang baik. Tuan-tuan, alhamdulillah, masya-Allah, tarawih dekat jalan ta, dekat uptown agak-agak mana ramai dengan sini. Nak-nak 10 akhir Ramadan. Ni tak masuk tajuk lagi ni. Kan, belum masuk tajuk lagi. Kan, tadi tanya apa, abang kita, kan, berapa minit? Kita 20 minit. Saya faham 20 minit tu mukadimah. Dah risau sekejap. Saya lagi suka cakap kejap. Yang risau. Jadi maknanya kita ini sangat dituntut untuk bermujahadah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi kita dah cerita sikit di Baitul Mahabbah. Apabila detik-detik Ramadan ini hanya tinggal saki-bakinya lagi. Ya. Saya suka cerita bagaimana perasaan orang-orang terdahulu di kala datangnya Ramadan. Mereka tuan-tuan doa untuk Allah panjangkan umur mereka untuk dapat Ramadan ini bukan macam kita. Kita baca bila? Start Rejab, Rejab Syaban, Allahumma balighna Ramadan, kan? Kita baca 2 bulan sebelum Ramadan. Mereka doa 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, sangat-sangat teringin untuk menikmati Ramadan. Terlalu perasaan tak tahu nak cakap. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, jika manusia tahu apa yang ada dalam Ramadan ini,
pasti mereka inginkan sepanjang tahun itu Ramadan. Jika orang tahu. Memang kita tahu tapi kita tak rasa. Kan? Kalau kita rasa macam secret recipe sedap betul. Betul dek? Sedap secret recipe. Meleleh Ustaz. Kan? Tapi sayang kita tak rasa. Eh? Kerana itu bila Ramadan datang kita resah. Macam mana Ramadan ni? Ah, dia pening, pening kepala. Kan? Yang dia nampak banyak ramuan ataupun menu-menu di bazar Ramadan. Itu dia tenang sikit. Penawar hati. Kan? Tapi jiwa kita tak tenang. Tapi bila Ramadan nak pergi, sebahagian orang kita, ya Allah, lagi dia 3 hari nak raya. Ha, kan? Seronok. Seronok tak raya? Seronok gila bukan seronok. Kan? Tapi perasaan kita tak sama dengan mereka. Lalu bagaimana ingin kita tergolong di kalangan hamba Allah yang bersyukur macam ayat yang kita baca tadi, walitukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang tuan-tuan selalu dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, ayat kemudian dua ayat selepas itu kata Allah taala, usha sempurnakan Ramadan dengan kadar yang terbaik, kemudian takbir dengan bersungguh-sungguh, raikan kemenangan, kejayaan di satu Syawal di atas hidayah yang aku bagi kepada kamu, lantas kamu akan jadi hamba Allah yang bersyukur. Di mana kita ketika itu? Apakah kita benar-benar telah tergolong di kalangan yang tashkurun itu? Nah, ini persoalan-persoalan yang perlu kita tanya diri kita sendiri. Saya bukan nak tanya orang lain, saya nak tanya diri saya sendiri sebenarnya. Perlu kita insafi. Benda yang sama saya sentuh di sana tadi, iaitu berkaitan dengan suasana orang kita bila 10 akhir Ramadan ini seolah-olah feel merasakan kemuncak Ramadan itu tidak ada. Yang feelnya untuk kita meraih diskaun yang banyak di JK. Betul tak? Tak betul, alhamdulillah. Hebat ni. Ni wanita Melayu terakhir ni. Tapi sebab saya tengok iklan dekat Jekyll, sebab kenapa dia sebut Jekyll sangat ni, marah orang Jekyll. Sebenarnya dia keluar iklan ni yang dia buat sponsor tu. Kan, Senawang, buat malu Senawang. Kan, dia tak apalah, dia marketing lah. Tapi realitinya kita melayan lah. Sehingga kalau satu hari tak apa, ni kadang 3-4 hari. Dalam sepanjang 10 hari Ramadan penghujung ni, kita pulun untuk menyiapkan Syawal kita. Bukan salah pada sambutan itu, tetapi salah kita meletakkan keraian sambutan itu pada 10 akhir Ramadan dikala Nabi menekankan inilah kemuncak ibadah. Nabi tidak bersama dengan isteri baginda, Nabi mengikat kain baginda, kiasnya, kemudian Nabi mengejutkan seluruh ahli keluarga baginda. Kemuncak. Iktikaf Nabi di sepanjang hari di 10 akhir Ramadan. Benda tu kita susah nak buat lah. Kita kerja dan sebagainya. Tetapi Nabi nak gambarkan inilah kemuncak ibadah di Ramadan. Kita, kemuncak kita 4 Ramadan yang awal. Betul tak? Seminggu lah. Kalau masjid surau kena buat kemah. Seminggu kena kemah kat, oi. Tak boleh, tak ada kemah dah. Kan? Komplain orang, apa JK ni orang ramai ni. Yang komplain tu, 2 hari datang. Itu tak ada ubat lah. Macam kadang-kadang lah orang duk bergaduh kan. Apa surau ni buat 8, buatlah 20. Yang kata macam tu, tak pernah nampak buat 20. Kekangai orang kita kadang-kadang. Itulah hakikatnya. Maka kita ingin mengira detik-detik Ramadan yang berbaki, entah berapa minit ya lagi. Sebenarnya, sebab tidur kita berapa jam? Berjalan kita berapa jam? Makan tu saya cakap lah. Kan, moreh hijau lagi sejam pula. Ada moreh? Lambat je tu, tak ada lah tu. Saja gurau. Kalau ada pun karipap je lah. Demand betul ustaz ni. Kan? Roti cecah kari kambing, okey lah. Baik, jadi maknanya detik-detik Ramadan itu berlalu tanpa kita sedar. Kan? Kalau anak kita nak exam, kalau kat sekolah, cikgu-cikgu gantung ni. Berapa hari, berapa minit, berapa jam, berapa saat, berapa detik. Habis ditulis. Tapi Ramadan yang sangat bererti dalam hidup kita bukan dunia, tetapi di akhirat esok, kita rasa macam tak kusangka ia berlalu pergi. Macam Syamil cakap. Tak ku sangka pula, tak ku menduga. Tak ku menduga, ha, kan? Ha. Jadi maknanya, terus berjalan detik-detik ini. Kalau kita alpa leka dan tidak mengenang detik-detik itu, umur kita, kita bimbang, hilang keberkatannya. Ini yang kita risau.
Sebab itu amalan-amalan yang kita buat daripada awal, tuan-tuan, ibu ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kita semangat itu, bangkitkan kembali. Kalau ia dah kendur, kalau ia dah mula lesu, bangkitkan kembali. Kerana inilah sebenarnya pentas kemuncak untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau 2-3 Ramadan kita boleh baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, hilang sehingga 20 akhir, 10 akhir atau belah-belah Ramadan, itu dah mula tinggal 2-3 helai. Bangkitkan balik di penghujung Ramadan ini. Kerana inilah persembahan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kalau betul dengan bahasanya lah, maknanya kita nak tunjuk, ya Allah, aku sangat mendambakan 10 akhir Ramadanmu, ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk man sama Ramadana imanan wahtisaba, man qama Ramadana imanan wahtisaba. Kita nak termasuk. Tapi kalau kita menganggap 10 akhir Ramadan ini detik-detik kecederaan untuk kita menghitung saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir pun mengantuk kan. Sini buat soalan lain. Ada takbir macam tu? Jangan takbir macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau sembahyang dekat masjid, tengok-tengok sebelah tu ada kubur kan, lagilah dia sedih kan. Pak Imam baru meninggal isteri minggu bulan lepas, lagi sedih kan. Jadi takbir itu yang kita sebut pada ayat tadi adalah takbir kemenangan, takbir kejayaan, mesti dilontarkan dengan kejayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun pula orang satu masa puri ni kan, habis pula raya malam ni. Ini sesat dah ni. Nak bagi gambaran bahawa takbir kita mesti takbir semangat di atas kejayaan kita melunaskan Ramadan itu. Sebab itu baki hari-hari Ramadan ini sangat penting buat kita untuk kita menggunakannya pada kadar yang terbaik. Kita kena rasa bersalah kalau Quran kita baca 2 ayat. Kita kena rasa bersalah kalau setakat kita punya sedekah kita 2 biru tu je. Kan? Ada viral baru ni. Dia kata tak apa, buat walau sedikit. Betul lah, memanglah kan. Biarlah singgit satu hari. Tapi tuan-tuan kiralah kalau sampai habis daripada 20 Ramadan sampai 29 Ramadan, RM9 yang kita sedekah. La ilaha illallah. Dekat bazar Ramadan satu hari RM40 kita pun habis. Wang Hasam punya perangai. Boleh kot cakap macam tu, orang muda-muda ni boleh terima rasanya. Tadi dekat masjid tak boleh. Kan? Tak adil lah kita. Okey lah kalau RM1 lagi, memang kita tak pergi bazar dan itulah rezeki kita. Nak keluar zakat fitrah pun susah. Okey lah. Tapi kalau rezeki kita Allah lempar, kadang-kadang kita rasa kita ni tak buah rezeki kan? Itu tak cukup, ini tak cukup. Tapi kita perhabis dekat benda yang tak sepatutnya, ada pula. Kan kita tak bersalah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu lipat ganda tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di penghujung Ramadan ini kita kena kejar benda ini. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau kita rasa, eh aku tak rasa pun ada Lailatul Qadar, aku dapat Lailatul Qadar. Kerana kita memang tak bersungguh nak cari Lailatul Qadar. Berbeza dengan orang yang dia bermula 10 akhir Ramadan, jiwanya mula berbunga-bunga mencari Lailatul Qadar. Bukan berbunga-bunga mencari baju bunga. Bila Lailatul Qadar setiap malam dihidupkan, memeriahkan keluarganya, familynya. Dulu saya pernah dengar tuan-tuan cerita, ada satu family ni, memang suami isteri minta cuti 10 akhir Ramadan. Minta cuti, bukan cuti raya, cuti raikan 10 akhir Ramadan. Memang nak ibadah sungguh. Subhanallah, ini tak terbuat dengan kita. Minta cuti. Allahu Akbar. Kerana sangat mendambakan saat 10 akhir Ramadan, malam bertuah Lailatul Qadar. Sebab kalau kita kerja memanglah kan, badan kita agak letih, tenaga kita agak kurang, semangat dan sebagainya. Tak apalah, buatlah kadar yang kita termampu. Tapi sekurang-kurang jiwa kita ini janganlah sampai tak rasa apa 10 akhir Ramadan. Kena rasa hiba, kena rasa sedih. Ya Allah, sempat tak lagi untuk aku meraihkan Ramadan pada 14.39 nanti, ya Allah. Panjangkan umur aku untuk di penghujung Ramadan dan sampai Ramadan tahun depan, ya Allah. Kalau kita tak rasa macam tu, Allahu Akbar. Sebab itu kan salah satu doa yang Jibril baca, yang Nabi aminkan, akan binasalah orang manusia yang dia berada di bulan Ramadan tetapi tidak memperolehi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala wal iyaz billah. Sangat saya risau hadis ni tuan-tuan. Sangat saya risau. Saya takut saya termasuk di kalangan apa yang Nabi aminkan, na'udzubillah. Antaranya orang yang ada mak ayah yang dia tak dapat masuk syurga kerana berkhidmat kepada mak ayah. Nabi aminkan, celaka orang.
Na'udzubillah. Eh, antaranya Ramadan yang kita sedang lalui sekarang. Eh, mudah-mudahan kita upgrade, optimumkan semangat kita. Eh, jangan leburkan walaupun kita hidup dalam keadaan dunia yang penuh cabaran, dugaan. Mungkinlah orang muda-muda cabaran dia lain sikit, memang betul pun. Tetapi kita juga kena berbicara tentang ini kerana hari ini kita mendapati kematian demi kematian yang kita lihat. Tidak mengenal umur, tuan-tuan. Tidak mengenal umur. Saya kadang-kadang keluar rumah, tak tahu, balik sempat tak jumpa anak-anak. Memang itu hakikat. Tuan-tuan tengok yang meninggal, Izora berapa orang meninggal itu di Keratok. Semua itu luar jangkaan kita. Ini bukan nak cerita bab mati nak menakut-nakutkan, tapi itulah realiti. Tak ada satu orang boleh claim aku 48 sehat lagi. Ah, aku 72 relax kot. Main snooker pun okey. Kalau kan. Tak ada. Berapa ramai orang yang lebih awal atau lebih muda, cargas, sehat tubuh badannya, Allah ambil terlebih dahulu. Dan itu yang Nabi sebut dalam beberapa riwayat tentang peristiwa akhir zaman ni, akan banyak kematian yang berlaku secara mengejut. Selalu saya sebut orang tua ni susah nak mati, tuan-tuan. 48, 50, pening-pening kepala, pergi klinik. Doktor bagi ubat, oh dah naik darah dah, tak berapa okey ni, bagi ubat darah tinggi. Makan, kan, bulan depan datang pula, oh darah dah okey sikit, kurang sikit ambil dos. Bulan depan datang, oh naik balik, makan. 30 tahun makan ubat, tak mati-mati. Kan, tapi makan ubat je lah, mati tidak. Kencing manis macam tu juga. Kan? Oi, ni tak boleh ni, darah naik 8, 9 ni, kena kontrol ni gula ni. Kan? Kontrol dia gula, kan? Tak makan gula. Raya terlebih pula makan. Tengok-tengok, kaki hilang sebelah. Tapi tak mati juga. Kan? Orang muda tak ada penyakit. Mana ada orang 35 jantung? Ada kadang-kadang lah. Kan? Diabetes. Jarang, jarang. Bukan tak ada, jarang. Sangat jarang. 35, 28, 30. Saya tak muda, saya pun tak tahu saya kat mana. Kan? Tuan-tuanlah orang muda. Jadi orang muda tak ada penyakit, tetapi banyak kematian yang berlaku pada orang muda tanpa sebab yang kita sangka-sangka. Jatuhlah apa budak-budak yang basikal konvoi, berapa orang di Johor tu. Allahu akbar, belasan tahun. Siapa yang sangka? Baru ni di Seksyen 13, anak sahabat saya. Setahun tuan-tuan lemas depan rumah, kolam rumah sendiri tenggelam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setahu. Siapa yang boleh bayangkan? Siapa yang boleh sangka keadaan itu? Meraung mak dia. Sebab itu kita tidak boleh menjangka detik-detik itu kalau datang tanpa kita minta, tanpa kita duga. Maka sebab itu kita kena melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin sementara Ramadan masih ada ini untuk kita guna pada kadar yang terbaik. Baik lelaki maupun perempuan dengan tanggungjawab masing-masing. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberi kita semangat, memberi kita kekuatan sama-sama. Kita bina tenaga, keluarga, suami dan isteri dengan anak-anak bersungguh-sungguh menjadikan Ramadan ini bererti buat kita. Biarlah kalau orang kata raya kita tak berapa meriah, tetapi jiwa kita ini sangat meriah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah angkat segala amalan kita di bulan Ramadan dan Allah hadiahkan kita dengan syurga yang kekal abadi. Sekian setakat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah, berkekalan dalam jiwa kita, segar bugar jiwa kita, dan mati kita nanti juga dengan keadaan yang tenang, Allah redai, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan pergi kita dalam keadaan yang bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Sebab segala yang tergelincir daripada lidah saya adalah kelemahan diri saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu di atas kelemahan diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.